Syederalun, seratusan satuan tugas Partai Nanggro Aceh bersiaga di kantor partai kawasan Panguraya, Banda Aceh, Senin 26 Agustus. Para satgas yang berpakaian bebas itu terlihat berkumpul di dalam maupun di luar kantor. Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi perebutan kantor oleh kelompok Muharram Idris, Sekretaris Jenderal Baru PNA. Menurut informasi, penjagaan ini sudah berlangsung sejak Sabtu 24 Agustus sore yang berasal dari sejumlah daerah. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.